IRDIVIV 2 Kostrad memimpin lomba pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani tahun 2022 secara tatap muka. Bertempat di ruang Duda Madiviv 2 Kostrad dan secara virtual melalui Zoom bagi subsatker yang tersebar di luar Madiviv 2 Kostrad dan bagi satker dinilai secara langsung kesatuan kerja masing-masing. Melalui kegiatan lomba zona integritas, Sacar Diviv 2 Kostrad diharapkan akan menjadi ajang kompetisi yang positif untuk bersaing, sehingga nantinya akan dapat meraih predikat WBK dan WBBM, serta benar-benar terbukti nyata. Dalam keterangan Jumat 2 Desember 2022, IRDIVIV 2 Kostrad mengatakan, membangun zona integritas di lingkungan kerja Diviv 2 Kostrad merupakan kebijakan pemerintah mengenai reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang harus kita dukung sepenuhnya. Untuk itu, kita sebagai satuan atau unit kerja harus bebas dari korupsi serta menganut birokrasi yang bersih dan melayani. Mekanisme perlombaan dilaksanakan selama 2 bulan. Dimulai pengumpulan data dukung LKI dan paparan hasil pembangunan zona integritas oleh para kasatker. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan satker jajaran Diviv 2 Kostrad menuju WBK dan WBBM. IRDIVIV 2 Kostrad bersama ASREN Diviv 2 Kostrad memimpin jalannya kegiatan penilaian pembangunan zona integritas satker dan subsatker jajaran Diviv 2 Kostrad tahun 2022. Secara umum, pelaksanaan kegiatan lomba pembangunan zona integritas tahun 2022 sudah berjalan dengan baik yang meliputi 6 pengungkit, yaitu 1 bidang manajemen perubahan, 2 bidang penataan tata laksana, 3 bidang manajemen SDM, 4 bidang penguatan akuntabilitas kinerja, 5 bidang penguatan pengawasan, dan 6 bidang peningkatan pelayanan publik. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja berikutnya. Dari Malang, Anna melaporkan.